Pemirsa, peringatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-53 di Kabupaten Blitar diwarnai dengan berbagai macam kegiatan. Antara lain ada senam bersama, jalan sehat, dan goes tunggal. Selain itu, pada kegiatan ini juga diselenggarakan pencanangan germas atau gerakan masyarakat hidup sehat. Lalu seperti apakah berlangsungnya kegiatan tersebut? Simak tayangan selengkapnya di Blitar Kang Komentar berikut ini. Setiap orang pasti ingin sehat, bukan? Ya, tentu saja. Ada banyak cara untuk membuat dan menjalani hidup sehat. Salah satunya melalui olahraga. Berbicara tentang olahraga, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar pada Jumat 24 November lalu mengajak seluruh tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Blitar untuk mengikuti kegiatan olahraga bersama, yaitu Jalan Sehat. Kegiatan tersebut tak lain merupakan rangkaian dari peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-53 sekaligus pencanangan gerakan masyarakat hidup sehat atau yang dikenal dengan sebutan germas di Kabupaten Blitar. Sejak pagi, lapangan Lego Kabupaten Blitar yang menjadi lokasi diselenggarakannya kegiatan tersebut sudah dipadati oleh ribuan tenaga kesehatan se-Kabupaten Blitar yang mengikuti senam bersama. Karena sebelum Jalan Sehat dimulai, kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional dan pencanangan germas diawali dengan senam bersama. Saya mohon dengan hormat Bapak Ibu sekalian kepada OPD, kepada peserta dari OPD untuk juga bersama-sama kita senang bersama-sama. Senyumannya mana? Mohon semuanya saja masuk lapangan dan ikut senam bersama kita yang sehat. Marilah kita cegah.
Raut wajah yang berseri-seri serta semangat seluruh peserta senam tampak mewarnai pagi hari di lapangan Lego Kabupaten Blitar. Senam juga diikuti oleh Kepala OPD se-Kabupaten Blitar dan Camat se-Kabupaten Blitar. Ribuan peserta tampak begitu semangat untuk mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-53 ini. Selain itu, Bupati Blitar Haji Rianto pun nampak hadir bersama Ketua TPPKK Kabupaten Blitar dan sejumlah pejabat lingkup di Pemkab Blitar. Dengan mengusung tema yakni dengan olahraga teratur, makan buah dan sayur, serta cek kesehatan secara rutin, kita wujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas. Adalah seluruh organisasi perangkat daerah beserta semua staf, kemudian puskesmas Kabupaten Blitar, rumah sakit swasta, klinik, organisasi profesi, semua ikut acara hari ini ya. Tadi juga diadakan jalan sehat juga. Ya, jadi kita kegiatan hari ini itu adalah jalan sehat ya. Kemudian ada fashion show, lomba kostum dengan sayur dan buah. Kemudian juga ada pemberangkatan sepeda tunggal ya dengan rute Blitar Senggigi Lombok Nusa Tenggara Barat. Oke, yuk kita ikuti gerakannya. Pingwin. Ayo semuanya yang baru datang langsung mengambil tempat. Pak. Oke, gerakan putar untuk jempol kita biar bersih. Ya. Ya ujung jari dibersihkan lagi. Keren. Ayo Pak Jainal, semangat Pak Jainal.